Selamat datang ke saluran YouTube Sherry and Anne. Ini ialah video ke-15 ruangan Sherry berbicara. Dan pada kali ini, saya masih lagi berkongsi pengalaman saya dan suami melakukan kembara berkereta atau road trip pada bulan puasa di USA tahun 2012. Sekiranya anda baru pertama kali menonton video ruangan Sherry berbicara, saya mencadangkan supaya anda menonton dari video yang pertama sehinggalah video yang ke-14. Manakala video yang ke-14 pula ada kaitan dengan video yang ke-15 ini. Pada suatu hari di bulan puasa, saya dan suami melakukan kembara berkereta bermula dari Farmington, New Mexico menuju ke Seattle, Washington. Kami memulakan pemanduan pada awal waktu subuh dan di sepanjang perjalanan itu, kami telah singgah di Salt Lake City, Utah dan bermalam di Boise, Idaho. Di Salt Lake City, kami telah melawat ke restoran KFC pertama di dunia. Apabila berada di dalam restoran ini, saya rasakan seperti berada di dalam muzium kerana terlalu banyak gambar-gambar yang dikongsikan. Ia mengisahkan mengenai sejarah bermulanya perniagaan restoran KFC. Oleh kerana kami berpuasa, minuman pun tidak dapat dibeli, maka kami hanya membeli beberapa cenderahati sahaja. Setelah tiba di Boise, kami lakukan daftar masuk hotel, kemudian berbuka puasa di salah sebuah restoran makanan India di pusat bandar. Kami juga berpeluang berbual dengan pemilik restoran itu. Beliau begitu ramah dan sewaktu beliau melihat saya memakai tudung, beliau menyangkakan yang saya berasal dari Indonesia. Keesokan harinya, kami bersiar-siar di dalam pusat bandar Boise, kemudian menyambung pemanduan ke Seattle pada waktu tengah hari. Pemandangan yang dilihat di dalam kereta pada hari pertama dan kedua pemanduan adalah sangat tidak menjemukan. Jarak antara Farmington dan Seattle ialah dianggarkan lebih kurang 2,007 km. Kisah sewaktu berada di Seattle telah saya kongsikan di dalam video yang ke-14 yang telah disiarkan pada minggu lalu.
Setiap kali saya dan suami datang ke Las Vegas, kami tidak pernah menginap di hotel yang sama. Inilah peluang untuk kami merasai menginap di hotel-hotel yang berbeza dan dapat menilai perkhidmatan yang mereka berikan. Di antara semua hotel-hotel yang saya menginap di Las Vegas, ada satu yang paling menjadi kegemaran saya, iaitu Ilara by Hilton Grand Vacation Center Strip. Saya menyukai Hotel Ilara by Hilton kerana inilah satu-satunya hotel bangunan tinggi yang pernah saya menginap di Las Vegas. Bilik yang kami dapat mempunyai pemandangan yang sangat wow. Selain dapat melihat sebahagian dari pemandangan bandar Las Vegas, bilik kami juga menghadap ke lapangan terbang iaitu McCarran International Airport. Suami lagilah bertambah suka kerana beliau dapat melihat banyak kapal terbang yang berlepas dan mendarat di lapangan terbang itu. Sekali lagi saya menyukai bilik ini kerana dekorasi, warna serta katilnya tidak nampak seperti bilik hotel. Ia lebih kepada bilik tidur di rumah biasa sahaja. Malah warna hitam, merah dan putih juga sama seperti apartmen saya di Melbourne. Saya juga berpuas hati dengan keluasan bilik ini walaupun ia tidaklah sebesar bilik suites yang pernah kami menginap di hotel-hotel lain di Las Vegas. Satu lagi yang bagusnya tentang Hotel Ilara by Hilton ialah bangunan ini bersambung dengan pusat membeli belah, The Miracle Mile Shops dan Planet Hollywood. Ada satu perkara yang agak kurang menggemarkan mengenai Ilara by Hilton ialah jarak dari tempat meletak kenderaan hingga ke lobi hotel adalah sangat jauh. Maklumlah bangunan ini besar dan tempat meletak kenderaan juga berkongsi dengan tetamu dari Planet Hollywood. Sementara saya bercerita mengenai Hotel Ilara by Hilton Grand Vacation Center Strip, maka saya masukkan sekali di sini aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan di Las Vegas pada ketika itu iaitu jatuh pada bulan puasa. Antara tempat-tempat yang kami lawati ialah kami menaiki menara Stratosphere, menembak di The Gun Store, melawat ke Museum Patung Lilin Madame Tussauds dan menaiki gondola di The Venetian. Dan salah satu cenderamata yang saya beli di Madame Tussauds ialah mug ini berserta dengan patungnya sekali. Empat sahaja tempat yang kami lawati? Sebenarnya ini bukanlah pertama kali kedatangan kami ke Las Vegas. Maka tempat-tempat menarik yang lain telah pun kami lawati pada sebelum itu. Di samping itu, kami juga turut berpeluang berbuka puasa bersama keluarga angkat kami yang menetap di Henderson, Nevada.
Setelah 5 hari berada di Las Vegas, kami kemudiannya pulang semula ke Farmington dan suami kembali bekerja seperti biasa selama beberapa hari. Kemudian kami menyambung semula kembali berkereta menuju ke San Francisco. Kisah menariknya telah saya kongsikan di dalam video yang ke-14 yang disiarkan pada minggu lalu. Dari San Francisco, kami kembali semula ke Las Vegas dan berhari raya di sana. Terima kasih kepada anda kerana sudi menonton video saya ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga butang lonceng supaya anda tidak ketinggalan menonton video-video baru saya yang akan datang. Saya berhenti di sini. Selamat bersahur, selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat membuat kuih raya. Jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye!